Tips buat ibu-ibu yang menghemat sabun pencuci piring. Ini dari dua bahan ini jadinya akan banyak. Bahannya cuma dua, sabun pencuci piring dan garam. Aku pakai pencuci piringnya 2 bungkus ya, yang harga 5 ribuan itu. Caranya pertama tuang si garamnya 1 bungkus, lalu dilarutkan dengan air kurang lebih 1 literan, lalu diaduk-aduk. Kalau kurang banyak boleh tambah airnya ya. Terus diaduk-aduk sampai larut, lalu tuang sabun pencuci piringnya semuanya pelan-pelan. Ini mungkin awalnya dia akan putih ya, tapi dia akan hijau kembali dan mengental. Jangan takut keenceran karena dia akan mengental dengan sendirinya. Lalu diaduk-aduk sampai rata, biar dia menyatu ya, garam, air, sama sabun cucinya. Setelah itu jangan lupa ditaruh di wadah ya, seperti botol mineral ini, biar dia tidak tumpah. Dan saat pemakaian tinggal tuang. Ini juga bisa dipakai untuk